cuma waktu itu kan lagi biasa lah hari Minggu. Bunda lagi cari tandanya ke sama kodokin. Dia tanya tadi pagi yang misa di gereja. Pergi ke gereja ya, betul. Enggak pergi ke gereja, enggak. Saya bilang gereja saya pergi ke gerejanya sore. Terus setelah itu dia bilang, loh, kamu lagi pergi ke gereja, loh. Kata loh. Ya udah, terus waktu saya pergi ke Jalan Arjuna itu sudah banyak polisi. Setelah itu saya tanya ke gerejanya, dia bilang, oh ini semua sudah dievakuasi, sudah keluar semua, jadi pasti nggak ada orang di dalam. Terus saya selanjutnya saya tanya ke apa kurang lebihnya itu dilarikan ke rumah sakit mana. Dia bilang adanya di Kaset sama Bianti. Saya setelah terjauh ke sana nggak ada. Itu ya itu dia bilang, oh itu mungkin ke Karangmenjangan. Saya ke Karangmenjangan juga. Saya dari sana ke Karangmenjangan, dia bilang katanya suruh ke rumah sakit ini. Sudah saya lakukan juga, ternyata belum ada hasil juga. Terus keluarga lagi nyebar dari ke rumah sakit mana gitu. Belum juga. Iya, belum. Punya dengan namanya siapa? Saya, nama saya Lingga. Lingga yang tantenya namanya? Tante saya. Tante. Namanya Derpin. Ku Derpin. Iya. Derpin. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Pasar Pakis. Bisa apa? Jadi Mbak Lingga, kalau berharap kalau ada orang yang tahu tantenya segera beri informasi ya ke Mbak Lingga ya, kemana yang beres ya. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman dibantu ya, kalau yang tahu. Biar Mbak Lingga bisa tahu kepastian tantenya. Jemaat Gereja Arjuna ya tadi ya Mbak ya. Iya. Jemaat Gereja Arjuna 101. Kayaknya dia sudah muter. Sudah ke Dokter Sutomo tadi ya Mbak? Iya. Sudah ke Dokter Sutomo dan tidak nemu. Dia muter ke rumah sakit. Rumah sakit bedah saat ini. Rencana mau ke Silon ya Mbak? Iya. Tapi Silon tadi sudah tidak ada Mbak. Tidak ada ya. Nomornya di nama-nama yang ditutup. Iya. Jadi sekarang saya disuruh ke Bayangkari. Bayangkara. Bayangkara. Ya, Dokter Sutomo. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Press release-nya sudah ada belum? Jadi ini di rumah sakit Bedah Manyar tadi sudah disebutkan dokter dari Mbak Novi ya, makanya sudah menyebutkan bahwa di sini merawat 7 orang. Tadi pagi ada 16 yang masuk ke rumah sakit Bedah, tapi 7 orang dirujuk, sisa 8 orang, 1 meninggal dunia. Atas nama Vincentius, anak laki-laki umur 11 bulan. Saat ini adiknya yang umur 8 tahun. Mohon maaf, tadi Vincentius umur 11 tahun, meninggal dunia. Saat ini juga ada adiknya yang umur 8 tahun dalam kondisi kritis. Mohon doanya ya, semoga yang ada di sini bisa pulih lagi.